Halo semuanya, selamat datang di channel Mustafa Vlog. Di video kali ini saya lagi berada di belakang rumah ya. Nah, ini di belakang rumah orang tua saya. Dan di sini sekarang lagi hujan. Nah, kebetulan di sini ada empang dan di situ kandang domba. Nah, jadi indah sekali ya hujan seperti ini di kampung. Dan di situ ada pohon kelapa tuh. Nah, itu pohon kelapa. Ini ada empang. Ada ikannya juga di situ tuh. Nah, di situ cuma di pagar. Nah, saya sekarang mau lihat domba. Nah, pakai pintu ya. Dan ini di pagar tuh sampai ke sana. Sampai ke sana di pagar. Soalnya kan dombanya ini kalau nggak ngarit rumput bapak saya, biasanya dilepasin di sini dombanya. Biar tidak keluar, makanya dipagar di situ tuh di bawah. Nah, ini hujannya putih tuh, putih banget. Nah, di situ biasanya kalau hujan putih seperti ini lama, kadang-kadang sampai malam. Nah, ini domba apa ini? Domba Perancis mungkin. Hey, mungkin dia sudah lapar, tapi di situ banyak tuh rumputnya. Kayak kamu kedinginan ya. Di situ ada saung ya. Sekarang saya mau main ke saung sambil menikmati suasana hujan seperti ini. Dan juga di sini pemandangannya bagus, serba hijau. Karena kan sekarang petani pada mulai bercocok tanam. Nah, ini anak-anak mau pergi ngaji, tapi gak tahu kemana nih, kok kesini. Mungkin nyamper keponakan saya. Kemana? Resti, Resti, kemana? Kata Heris mak, rek naon, ngaji. Oh, menyamper ngaji itu. Nah, ini saungnya. Nah, ini kalau mau ngelewat di sini ya enak banget. Nah, pemandangan ke sana sangat indah. Cuman ini gelap. Nah, airnya udah mulai ini ya. Udah mulai mengalir. Saya mau lihat dulu ke sini. Ini saya udah lama ya gak main ke saung ini. Nah, seperti ini suasana saungnya. Tuh, ada api juga di situ. Mungkin tadi orang tua saya bikin apinya nih. Orang tua saya kayaknya bikin api. Nah, biar hangat ya. Soalnya kan dingin. Apalagi kalau pas hujan seperti ini. Nah, suasana ini pakai atap ya. Pakai atap, pakai apa ini? Pakai itu dari rumput ilalang, betul apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya yang tahu komen ya. Nah, jadi seperti ini ya, indah banget.
Sekarang hujannya udah berhenti ya. Betul kenapa? Karena tadi itu hujannya deras banget. Saya sekalian aja main ke sini, mau ke rumahnya kakak saya. Nah, kalau di kampung becek ya. Kalau hujan seperti ini itu becek. Nah, di situ ada Jang Hamid tuh. Si cakep, si ganteng. Hamid. Aduh. Nah, di situ ada si ganteng. Hey, Mid. Eh, kamu cakep deh. Mana motor mana, Mid? Di Senang Barang. Nah, ini rumah abang saya. Mid, kamu udah ngarit, Mid? Udah, tapi. Kamu dari mana? Bis main hujan-hujanan ya? Hah? Oh. Oh, di situ ada banyak cabai rawit naon teh Mid? Tuh cabai rawit guys, nah ini cabai rawitnya bagus banget guys, sedikit sih cuman ini lebat banget buahnya, cukup ya kalau untuk satu keluarga. Kebetulan kakak saya ini melak nanam timun ya. Nah ini kakak saya yang nanam dan ini bagus banget walaupun sedikit. Ini tiap hari ngejual terus ya. Tiap hari ngejual terus, di sini banyak yang beli. Nah ini dia timunnya. Nah itu masih kecil-kecil, tapi memang enak yang masih kecil ya. Karena yang gede itu udah gak enak, gak manis rasanya. Nah yang seperti ini, yang kecil seperti itu, ini cuman berapa ya, cuman 3 garit tuh, cuman segitu. Kok kamu main air? Enggak, papa. Hah? Enggak papa. Enggak imah-imahan lagi ya? Enggak. Kenapa? Sekarang mau kemana? Mau ngaji. Mau ngaji ya? Iya. Pinter gak ngajinya? Pinter. Oh, pinter ya? Iya. Nah, sekarang saya mau masuk. Ini rumahnya belum beres ya. Masih dalam proses. Nah, dan belum dicat juga. Mana sih memeng? Ayam itu. Hah? Ayam panjang sama. Kita kue bolu tuh sah. Nungguin. Oh, ker bibinya. Asal nama kita suka ulang tahun si Akapi. Ulang tahun siapa? Budak Wahim. Budak Wahim ulang tahun. Katanya tadi bikin kue bolu. Nah ini ulen tuh. Nah ini ulen. Oh lagi masak. Nah suasana di dapur ya, walaupun ini permanen ya ke depannya, tapi dapurnya masih ini ya, masih tradisional tuh, masih alami. Dan di sini ada, ini ada tungku mungkin masak nasi. Di situ ada selada. Wastafelnya juga seperti ini. Nah ini bisa lihat keluar ya. Nah sekarang hujannya turun lagi tuh. Turun lagi hujannya. Oh ya ini WC ini. Nah di sebelah situ WC. Nah ini timun yang tadi saya review pohonnya. Nah ini dia timunnya tuh. Memang timunnya masih kecil-kecil seperti ini ya, enak banget. Nah disitu ada pisang, ada kelapa. Tapi kelapa naon kan, Mak? Yang naon, Mak? Peranti ngulen. Udah ngulennya ya? Udah. Oh. Mana, Mak?
Nah, ini pintu keluar. Tuh, turun lagi kayaknya deras banget. Ini kamar anak nih, kamar depan. Tuh kecil banget. Kamarnya mungil. Ke dalam lemari kecil. Nah, di situ lemari bajunya cukup penuh. Oh, si Ponayong lagi sakit ya? Kemana dia sekarang? Oh, ada di rumah. Oh, udah dibawa ke rumah sakit nggak? Nggak dibawa ke rumah sakit ya. Nah, jadi saya sekarang sama anak-anak ya. Nah, mereka ini mau pergi mengaji ke guru ngajinya. Teringat saya juga zaman dulu ya. Saya juga waktu kecil seperti anak-anak seperti ini pergi ngaji. Enaknya kalau hujan seperti ini tidur ya. Enaknya itu tidur. Nah, indah banget. Perkenalkan dulu dong, siapa namanya? Resti. Resti ya? Ini? Risma. Risma ya? Ini? Sarah. Sarah Az-Zahra. Sarah Rahmawati katanya. Indah banget guys. Nah, hujannya sekarang sudah besar ya. Tuh airnya. Tambah besar lagi hujannya. Selamat berpisah. Bye. Nah, ini Biono. Kemana, Bi? Ke warung. Di situ kok Bu Bangke? Apa, Mir? Walaupun di sini hujan ya, tapi matahari itu terik dari sana. Padahal ini masih hujan, mungkin hujan poyan. Ini rumah bibi saya. Ini memang saya sama bibi saya lagi nongkrong tuh. Kopi tuh. Wah, tunggu. Kayak kopi namanya. Penerokona wah.
Ada ayam di situ. Ayam jago. Nah, seperti ini ya. Nah, apa ya? Solar. Ajang naon? Mirun sana. Ku kopi. Naon dia buat solar? Melihat domba dulu ya. Saya paling suka kalau lihat domba. Ah, ada jagung. Nah, itu untuk apa nih? Untuk benih kayaknya nih jagungnya. Kalau domba yang ini saya belum pernah review ya. Karena kalau yang lainnya udah pada pernah. Nah, di situ juga bekas kandang domba tuh. Ini rumahnya rumah kangkung ya. Nah, hujan masih turun. Jalannya becek tuh. Yang ini sangat licin ya. Harus hati-hati, bisa-bisa jatuh. Nah, ini dombanya. Kayaknya lagi pada lapar tuh. Ada geluduk juga. Hei. Udah makan belum? Berarti itu rumputnya masih ada di bawah. Tapi dia nggak makan ya. Soalnya mungkin karena ini rumputnya rumput muda ya. Nah, itu rumput muda. Jadi domba agak ini nggak suka gitu makannya. Nah, seperti ini. Ini cukup banyak ya dombanya, cukup banyak. Sekarang mah mahal harga domba. Kalau dulu mah waktu saya ya masih murah. Dulu saya juga pernah ngembala domba cukup banyak. Cuma sekarang saya satupun gak punya domba. Ini rumah teman saya. Oh, indah banget. Apalagi sekarang suasananya lagi hujan. Nah, kalau yang ini kita tahu tumbuhan apa ini? Mungkin ini lengkuas atau apa? Nah, kalau yang itu kunyit ya. Nah, kalau yang ini kapol. Nah, kalau ini kapol. Nah, kalau yang ini kalau di sini namanya katuk ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa, katuk ini. Untuk itu untuk bikin bugis. Kita mau bikin kue. Sangat berguna banget ya. Nah, ini coba lihat guys. Ini jangan salah sangka ya. Ini mungkin kalian juga mungkin tahu ya ini seperti apa bentuknya. Tapi ini bukan itu ya. Nah, ini tuh singkong. Singkong Jepang namanya, dan ini pucuknya bisa dimakan ya. Dan bentuknya juga sana seperti singkong juga. Pohonnya, batang pohonnya seperti singkong juga. Tapi ini barang halal bukan barang haram. Nah, banyak juga spesies itu. Dan saya juga biasanya kalau ini kalau lagi gak ada lalapan suka makan ini. Dan ini bisa dimakan ya walaupun masih mentah seperti ini enak banget. Dan ini rasanya manis, apalagi kalau dikukus ya. Nah,